Thank you.
Salim kan Hola,
Awas cepur kenal, cepur cepur kenal. Halo, Om Susiastu, Tiang Layan Indonesia Denata, Ketua dari Yowana Desa Dakesiman. Kali ini di Lomba Penjorker ini kita ada 32 peserta seperti 6 bulan yang lalu. Dan di masing-masing peserta itu memberikan karya yang terbaik di 6 bulan ini karena penilaian inovasi lebih ditekankan untuk kali ini. Ketinggian penjor ada di rata-rata 13, kriteria 13. Terus dari peserta yang ikut, mungkin mengajak-ajak kru kurang lebih 50 orang. Untuk penjor kali ini berdirinya itu sekitaran dari 7 hari. Enggak hari Minggu ke depan ya. Mudah-mudahan cuaca bagus, kalau cuaca bagus mungkin lebih maksimum 7 hari, kalau cuaca buruk akan dipercepat untuk penurunannya. Dan untuk biaya kira-kira dari per penjor itu menghabiskan 5 juta ke atas anggarannya. Dan juga di lomba kali ini ada
ada satu kategori yaitu bahan bakunya bebas, tapi ada dua jenis bahan, yaitu bahan fresh sama bahan non-fresh. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Asik. Banyak apa nih? Yo. Oke, mana? Ini daya perebongan ya. Tadi itu buat tenor di sini aja. Besok jam berapa ini besok? Besok jam sore ada orang rebong. Rebong. Iya. Oke, rebong di pantilan perebongan ya. Besok jam 5. Oke. Sudah baik jalan pagi ya. Oke, sampai ketemu besok. Sampai ketemu ya, ya besok. Wait, look.